KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam PKP. Bertemu kembali kita dalam rancangan Kaunselor Anda, Didik TV KPM. Saya Nur Hafizah binti Mahmud, kaunselor berdaftar dan saya bertugas sebagai guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sri Indraputra Jitra Kedah dalam daerah Kubang Pasu. Boleh panggil Cikgu Hafizah. Baiklah semua para penonton yang Cikgu Hafizah hormati sekalian, pada hari ini tajuk Cikgu iaitu komunikasi dan kerjaya pilihan hati. Cikgu pasti ya perkataan komunikasi ini kita dah selalu dengar kan? Kita sering sangat dengar perkataan komunikasi. Tetapi cikgu nak tanya, kita faham ataupun tidak apakah maksud sebenar komunikasi? Komunikasi dalam bahasa yang mudah ni kita kata bercakap. Nah, sekarang ni Cikgu Hafizah sedang bercakap, sedang berkomunikasi. Komunikasi adalah aktiviti yang kita buat untuk kita nak sampaikan mesej kepada orang lain. Mesej itu boleh jadi satu pandangan, satu perasaan, luahan perasaan, boleh jadi satu arahan dan apa saja yang kita nak bagi tahu kepada orang lain. Nah, itu adalah komunikasi. Kita nak sampaikan sesuatu kepada orang lain, nak bagi tahu sesuatu kepada orang lain. Itu adalah komunikasi. Ya. Bagaimana kita nak tahu kita mahir berkomunikasi ataupun tidak? Begini, komunikasi ini ada dua ya, komunikasi secara lisan macam Cikgu Hafizah sedang bercakap sekarang ini. Yang kedua, komunikasi bukan lisan. Maksudnya komunikasi yang bukan dengan bercakap. Jadi kita ada komunikasi lisan dan bukan lisan. Ataupun bila kita nak berkomunikasi bukan lisan ni, contoh kita nak bagi tahu dekat mak dan ayah kita, hari ini kita tak nak makan malam sebab kita dah kenyang. Jadi bila mak ayah tanya nak makan tak malam ni, kita tak menjawab menggunakan mulut. Bererti kita tak berkomunikasi secara lisan. Tetapi kita menggunakan komunikasi bukan lisan, kita cuma geleng kepala begitu untuk nak bagi tahu mesej kepada ibu dan ayah kita bahawa kita tak nak makan. Selain daripada itu, dalam komunikasi ya, kita dikira mahir berkomunikasi apabila kita tahu menggunakan intonasi yang betul, yang sesuai pada masa yang sesuai. Apa maksud intonasi? Intonasi adalah nada percakapan. Contoh bila nak cakap sesuatu, kita menggunakan nada yang tinggi. Bila kita guna nada yang tinggi, orang faham apa mesej nak disampaikan, tetapi dia mungkin merasakan bahawa kita sedang marah. Okey, cikgu kongsikan contoh. Katakan Cikgu Hafizah tak bersetuju dalam sebuah mesyuarat, jadi cikgu gunakan nada yang tinggi. Nanti dulu. Saya tak setuju dengan pandangan ni ya. Saya tak setuju. Jadi ahli mesyuarat faham mesej daripada Cikgu Hafizah, cikgu tak setuju, tetapi mereka merasakan cikgu sedang marah. Okey, berbeza kalau cikgu nak bagi tahu mesej, cikgu tak setuju tapi menggunakan intonasi yang rendah. Minta maaf semua ya. Saya rasa saya tak setuju dengan pandangan ahli mesyuarat. Apa yang mereka faham? Cikgu tak setuju tetapi bukan dalam keadaan emosi marah. Baik. Intonasi sangat penting ya bila kita berkomunikasi dengan orang, kerana walaupun ayatnya sama, tetapi bila intonasi berbeza, tinggi dan rendah, mesej yang sampai mungkin difahami dengan cara yang berbeza. Boleh ya? Okey. Bila cakap tentang komunikasi, tadi cikgu sebut ada komunikasi lisan, bukan lisan, kemudian ada intonasi. Dan satu lagi, bila kita nak sampaikan sesuatu mesej ataupun kita nak bercakap dengan orang, orang pun seronok sembangan kita, tertarik nak bersembang dengan kita, tertarik nak terus mendengar dan melihat kita, kita masukkan unsur tarikan, iaitu unsur kecindan ataupun kita kata sense of humor, masuk unsur lawak sikit kan. Lawak tujuan dia untuk menarik perhatian supaya orang tak bosan mendengar apa yang kita cakap. Apatah lagi kalau kita punya komunikasi panjang kan, nak sampaikan ucapan, nak berikan arahan, nak berikan taklimat. Jadi kita masukkan lawak jenaka yang sesuai ya, berpada-pada dalam komunikasi kita. Boleh ya, faham ya. Cikgu Hafizah kongsikan beberapa perkara yang penting dalam komunikasi
sebab Cikgu Hafizah hari ini nak membawakan tajuk bahawa kemahiran komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam kerjaya. Untuk kita memahami berkaitan dengan kepentingan kemahiran komunikasi demi untuk mencapai dan berjaya memiliki kerjaya impian hati kita, mari kita tonton video yang cikgu sediakan ini. Apa kata seorang pensyarah daripada IPG Kampus Temenggung Ibrahim dari Johor, dan yang menariknya beliau berpengalaman yang sangat luas 28 tahun bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan merupakan panel pengubah modul pembangunan insan peringkat kebangsaan dan juga merupakan salah seorang panel penemu duga untuk calon-calon guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Jom kita dengar apa kata beliau berkaitan dengan kepentingan komunikasi dalam kerjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pandangan saya, kemahiran berkomunikasi amat penting dalam kerjaya kerana sejauh mana satu-satu kerjaya atau organisasi dalam kerjaya itu maju, berkesan, efektif, produktif, dia berpunca daripada bagaimana individu di dalam organisasi itu berkomunikasi. Semakin tinggi tahap kemahiran komunikasinya, maka semakin tinggilah tahap potensi ataupun kecemerlangan organisasi tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah para penonton semua, kita dah lihat, kita dah dengarkan pentingnya kemahiran komunikasi dalam kita membina sesebuah kerjaya. Okey, sekarang ini cikgu nak tanya semua penonton ya yang ada bersama dengan Cikgu Hafizah pada hari ini, ada tak tersemat di hati anda cita-cita dan impian kerjaya di masa hadapan? Bagus, tahniah. Kalau ada cita-cita yang terpahat di dalam hati, di kepala kita, bagus. Berarti anda orang yang bermotivasi untuk belajar bagi mencapai kejayaan di masa hadapan. Apakah cita-cita anda? Nak jadi peguam ke? Nak jadi doktor? Nak jadi polis? Nak jadi tentera? Oh, nak jadi jurulatih renang? Guru vokal? Jururawat? Mekanik? Apa saja cita-cita yang ingin anda capai, itu yang memberikan idea kepada kita kenapa kita nak pilih kerjaya itu dan kenapa kita tertarik untuk berada di dalam bidang kerjaya itu. Baik, seterusnya kita dengar pula apa kata anak muda ini. Anak muda ini berusia 28 tahun. Yang bestnya pada ketika 24 tahun, beliau sudah pun mempunyai consultancy agensinya sendiri iaitu LM Success. Apa kata beliau berkaitan dengan kepentingan komunikasi dalam kerjaya? Kemulihan dan kemampuan seseorang individu itu bukan hanya terletak ataupun diukur oleh kecemerlangan akademik semata-mata, dia juga merangkumi kemahiran komunikasi secara berkesan. Kemahiran komunikasi secara berkesan ini amat penting dalam organisasi supaya untuk melancarkan kerja kita. Ya, sama ada ia berkomunikasi sama rakan sekerja ataupun dengan pihak luar. Tanpa komunikasi secara berkesan, amat sukar untuk dicapai apabila berlakunya perbincangan, dan bertambah buruk lagi apabila ia akan jadi perbalahan di antara sesama rakan sekerja ataupun pihak luar, dan pastinya akan mengundang sesuatu risiko apa masalah ataupun kesan yang negatif terhadap organisasi tersebut. Okey, kita dah lihat semua rakaman, kita dah hayati, kita pasti dah faham dan kita pasti setuju bahawa kemahiran komunikasi sangat penting ya dalam usaha kita mencapai kerjaya pilihan hati. Okey, secara kesimpulannya dapatlah kita lihat dekat sini apakah kepentingan untuk memiliki kemahiran berkomunikasi dalam usaha mencapai kerjaya pilihan anda. Yang pertama adalah komunikasi yang baik dapat memikat hati majikan. Setuju tak? Majikan, kenapa sebelum mengambil seseorang pekerja, kenapa dibuat sesi temuduga? Kerana dia mahu melihat
calon yang datang nak bekerja dengan dia, dia nak tengok penampilan, dia nak tengok sasiah, dia nak tengok kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi inilah yang akan menentukan orang dapat lihat apa ilmu yang awak ada, apa kemahiran yang awak ada, apa kebaikan dan kekuatan dan keuntungan dengan mengambil awak sebagai seorang pekerja. Okey, baik, pentingnya kemahiran komunikasi ini bukan hanya untuk mohon kerjaya sebagai seorang pegawai ataupun seorang ahli profesional, tetapi termasuklah nak menjadi seorang kerani juga memerlukan kemahiran komunikasi. Nak menjadi pengawal keselamatan juga memerlukan kemahiran berkomunikasi yang baik, sebab kita berurusan dengan manusia, kita nak bercakap dengan manusia. Setuju tak dengan Cikgu Hafizah? Betul kan? Ya. Baik, seterusnya cikgu nak ajak para penonton yang bersama dengan Cikgu Hafizah pada kali ini untuk kita menonton rakaman ini. Apa kata mereka kalau mereka adalah majikan? Pekerja yang bagaimana yang akan mereka ambil dan tawarkan pekerjaan? Jom kita tengok rakaman ini. Jika saya majikan, saya akan pilih dua jenis orang dalam pekerjaan. Tapi yang pertama adalah orang yang baru habis belajar. Habis belajar, fresh graduate. Sebab apa? Saya memerlukan adik-adik yang baru kerana zaman sekarang semakin ke depan. Jadi saya perlukan adik-adik yang baru, ilmu-ilmu yang baru untuk di-share oleh seorang fresh graduate. Okey, kemudian orang yang kedua adalah orang yang rajin yang bercakap, orang yang suka bercakap, orang yang confident dalam bercakap. Saya suka orang macam tu. Sebab apa? Kalau saya ambil, company saya confirm akan lagi terkenal, lagi orang tahu sebab saya punya pekerja ni suka bercakap. Okey, dia akan dalam masa yang sama dia akan mempromosikan saya punya company. Baik, tahap intelektual dan tahap keyakinan yang dicari oleh seorang majikan dapat dilihat melalui kemahiran berkomunikasi. Bila anda berkomunikasi dengan baik, tahap intelektual anda dipamerkan di situ. Bila anda berkomunikasi dengan baik, tahap keyakinan anda juga dipamerkan di situ. Jadi majikan dapat lihat ya tahap intelektual anda tinggi atau rendah. Kemudian dia juga dapat lihat tahap keyakinan anda tinggi atau rendah. Itu yang akan membantu majikan membuat keputusan memilih pekerjanya. Okey. Ada majikan yang mencari pekerja yang fresh graduate. Suka bercakap, rajin bercakap, kerana melalui bercakap, melalui berkomunikasi dapat membina hubungan yang baik bersama dengan pekerja-pekerja yang lain di dalam organisasi untuk mewujudkan hubungan yang baik dan harmoni di tempat kerja. Okey. Dan juga majikan-majikan juga mengharapkan idea-idea yang baru daripada graduan, daripada pekerja-pekerja yang baru masuk. Idea itu hanya boleh disampaikan melalui kemahiran komunikasi yang baik. Bagaimana orang nak tahu idea kita kalau kita tak dapat nak berkomunikasi dengan baik untuk bagi tahu idea kita? Okey. Jadi kita boleh lihat sekali lagi, kemahiran komunikasi sangat dituntut oleh majikan untuk dia mengambil seseorang pekerja. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dengan memiliki kemahiran komunikasi yang baik ya para penonton sekalian, ia membuka ruang yang luas untuk kita mendapat kenaikan pangkat, untuk kita mendapat laluan kerjaya yang lebih cerah, yang maju. Sebagai seorang pekerja, kita selalu berurusan dengan majikan. Kita juga berurusan dengan pelanggan. Jadi untuk majikan rasa selesa dengan kita, pelanggan rasa selesa berurusan dengan kita, pastinya memerlukan kemahiran komunikasi yang baik. Jadi kita perlu siapkan diri kita dengan kemahiran komunikasi yang baik bermula daripada sekolah lagi ya. Yang ketiga, kepentingan memiliki kemahiran komunikasi yang baik dalam kerjaya pilihan hati. Apa tu? Ia menjadi sumber pendapatan tambahan tau bila kita mahir berkomunikasi dengan baik, menjadi tarikan untuk orang mendengar, orang percaya, orang terpengaruh, maka bolehlah kita membuat kerja-kerja seperti menjadi penjual, kita buat review produk,
kita jadi jurucakap. Jadi orang tertarik untuk beli barang kita dan membayar untuk perkhidmatan kita, ya. Selain daripada itu, zaman sekarang ini, apatah lagi dalam keadaan PKP, ya, kita dapat lihat YouTuber tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Dah banyak YouTuber, banyak content provider di media-media sosial, di TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Semua itu memerlukan kemahiran komunikasi yang baik, kerana dalam video yang kita hasilkan, kita nak bagi tahu sesuatu. Sama ada secara kita bercakap ataupun bertulis ataupun menggunakan bahasa badan. Dalam keadaan sekarang ini, tetap kemahiran komunikasi penting dalam kita membina kerjaya dalam kebiasaan baru, ya. Selain daripada itu, boleh juga menjadi sumber pendapatan tambahan atau menjadi sumber pendapatan utama. Bila kita mahir berkomunikasi, cara kita bercakap itu menarik, disokong dengan body language yang nampak begitu berkeyakinan, maka membuka peluang untuk kita membina kerjaya sebagai seorang jurucakap motivasi atau sebagai seorang penceramah. Okey. Best tau, Cikgu Hafizah sendiri memanfaatkan kemahiran komunikasi yang Cikgu Hafizah ada selain daripada berkhidmat sepenuh masa dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini masuk tahun yang ke-20. Selain daripada tu, Cikgu aktif sebagai seorang pembentang tau dalam seminar peringkat kebangsaan antarabangsa. Dan bila Cikgu lakukan dengan memanfaatkan kemahiran komunikasi yang Cikgu ada, tidak terjangka ia menjadi satu sumber pendapatan tambahan untuk Cikgu Hafizah. Kenapa? Tak percaya? Okey, kalau tak percaya, jom kita tengok video Cikgu Hafizah sikit. Dan apa kesan intonasi dalam komunikasi yang kita dah pun bincangkan tadi? Kita berdepan dengan benda-benda yang kita tak boleh kontrol, kita tak boleh jangka. Kita tak mahu benda tu, tapi benda tu jadi. Sekarang dah percaya kan? Ya, baik. Cikgu Hafizah merupakan seorang kaunselor berdaftar dan cikgu bertugas dengan Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di Sekolah Menengah di Jitra Kedah. Semua kerjaya itu menuntut cikgu untuk berkomunikasi dengan baik. Selain daripada itu, sebenarnya satu masa dulu cikgu pernah memiliki syarikat sendiri, ABM Enterprise, dan cikgu ada pekerja-pekerja cikgu yang menuntut kemahiran komunikasi. Kebiasaannya bila cikgu berikan ceramah dan cikgu sampaikan satu slot motivasi, ya, cikgu kondak slot motivasi bersama dengan pelajar. Kadang-kadang pelajar-pelajar cikgu ada yang sebut, "Cikgu, saya nak jadi macam cikgu. Cikgu idola saya, inspirasi saya nak jadi macam cikgu." Cikgu kena clearkan dengan para pelajar, "Awak nak jadi macam Cikgu Hafizah yang mana? Adakah nak jadi kaunselor berdaftar? Berbeza. Nak jadi guru? Berbeza. Lagi nak jadi seorang penceramah? Nak jadi seorang jurulatih? Semua itu adalah kerjaya yang berbeza, peranan yang dimainkan berbeza mengikut keadaan dan tempat. Namun, ya, dalam semua kerjaya yang cikgu pernah ceburi itu, semuanya memerlukan Cikgu Hafizah memperkasakan kemahiran komunikasi sebab ia sangat bermanfaat dan memberikan kesan yang cukup baik dalam cikgu membina kerjaya. Kerjaya pilihan Cikgu Hafizah menjadi guru, motivator, menjadi seorang kaunselor dan jurulatih. Alhamdulillah. Okey, sekarang macam mana? Faham tak apa yang Cikgu kongsikan sepanjang slot kita ini? Faham kan? Sekarang ni kita betul-betul nampak kan bahawa kemahiran komunikasi itu penting dalam membina kerjaya pilihan hati. Okey. Baiklah, anak-anak murid sekalian, anak-anak pelajar sekalian, maka dengan itulah di sekolah, ya, di sekolah bila kita belajar, bila kita buat aktiviti dengan cikgu-cikgu, kenapa cikgu-cikgu selalu buat soal jawab, buat aktiviti pembentangan, minta kita jadi pengacara majlis, minta kita jadi urus setia, AJK, latih kita untuk melibatkan diri dengan pertandingan. Sebenarnya, ya, sekolah bukan hanya tempat untuk melatih kita dalam bidang akademik tau, tetapi juga untuk membangunkan kemahiran modal insan. Selain daripada cikgu-cikgu nak melatih kita dengan nilai-nilai murni, semangat berpasukan dan sebagainya. Jadi dengan itu, cikgu menyeru semua
semua penonton cikgu yang merupakan anak murid di sekolah rendah dan sekolah menengah terlibatlah dengan aktiviti-aktiviti yang dibuat di sekolah. Bertujuan makin banyak aktiviti yang kita ceburi, makin meningkat kemahiran kita, terutama kemahiran berkomunikasi ya. Baik, sekian dulu perkongsian Cikgu Hafizah untuk slot pada kali ini. Cikgu harap jangan ketinggalan terus bersama dengan slot kaunselor anda di DTV KPM. Hingga berjumpa lagi, salam perjuangan daripada Cikgu Hafizah. Jom kita jumpa di puncak kemenangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. KPM.